sebagai ketua gerakan pramuka, apa makna semangat Hari Gerakan Pramuka dalam apel ini, Pak? Seperti temanya ya, hari ulang tahun pramuka yang ke-63 di tahun 2024 ini mengusung tema berjiwa Pancasila menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan tema proklamasi HUT RI kemarin yang ke-79, di mana temanya adalah Nusantara Baru Indonesia Maju, ini sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena pramuka membina mental, kemudian juga membina karakter, bukan hanya urusan negara itu membangun infrastruktur, tetapi membangun manusianya. Nah, pramuka disinilah perannya. Jadi sesuai dengan temanya dikaitkan dengan HUT RI, itu saya pikir sangat sejalan dan insya Allah kita akan membersamai kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah di tahun 2024 bangsa Indonesia punya yang namanya generasi emas Indonesia sesuai dengan tema berjiwa Pancasila. Ya Pak, tadi siaga apa? Pramuka siaga ganda apa, Pak? Ya tadi, tadi jumlahnya 298. Mak tujuannya apa? Mereka itu kan mengikuti proses berjenjang. Ada syarat prasyarat kondisi yang harus anak-anak penuhi. Ya, ada beberapa kriteria yang tidak mudah. Jadi kalau kemudian seseorang mendapatkan predikat Pramuka Garuda, insya Allah itu paling tidak sudah mendekati nilai-nilai yang kita nilai-nilai Pramuka yang kita inginkan. Ya, dan prosesnya cukup panjang, cukup lama, hampir 2 tahun. Nah, mudah-mudahan itu menjadi bekal mereka untuk terus menguatkan karakter kepramukaan untuk tadi menjadikan bangsa kita itu punya jiwa petarung, jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, dan tentu saja mempunyai fisik yang ideal sesuai dengan kriteria. Pak, ya. Untuk Pramuka Garuda tadi berarti bisa digunakan sebagai jalur prestasi untuk masuk? Selama ini sudah. Kan prosesnya lama, tadi kan. Masa sudah proses lama, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan, tentu pemerintah daerah melalui dinas pendidikan mengapresiasi dalam bentuk mereka bisa diterima melalui jalur prestasi. Secara umum Pak, hari ini jumlah peserta berapa? Ada 4.000 ya, hampir 4.000, terdiri dari peserta, undangan, orang tua, termasuk juga gugus depan dan Saka ya, Satuan Karya semuanya hadir. Alhamdulillah, Forkopimda hadir, kemudian juga dari Kuarda juga hadir, Forkopimda juga hadir, dan di Danrem dan Lanut juga hadir mewakili ya. Oke. Terima kasih ya.